Oke, assalamualaikum Mas Bro ya. Kali ini kita akan bahas tentang YouTube Mas Bro ya. Di sini YouTube ngasih seperti inilah pokoknya Mas Bro lihat dulu. Tapi sebelum jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini Mas Bro dan share jika dirasa bermanfaat dan kita akan masuk ke YouTube studio kita ya. Mantap. Di sini kita dapat kata-kata dari YouTube ya, kerja keras Anda telah membuahkan hasil. Wih, mantap ya. Karena ada banyak video baru yang dipublikasikan. Channel Anda ditonton 19% lebih tinggi dari biasanya. Oke, jadi ternyata Mas Bro ya, salah satu cara untuk menambah view, menambah penghasilan tentunya di YouTube, menambah ya segala macam lah subscriber, itu ternyata YouTube itu merekomendasikan untuk mengupload lebih banyak video seperti itu Mas Bro. Ini adalah inti dari bahasan ini. Jadi ini buat Mas Bro aja yang lagi pengen ya iseng-iseng upload YouTube, upload video di YouTube dan pengen dapat dolar di YouTube ya. Ini adalah salah satu caranya. Banyakin uploadnya ya. Ya walaupun kita itu sebenarnya waktu itu sempat down ya penghasilannya ya. Jadi sekarang cuma dapat sekitar ya 3 jutaan ya se 28 hari, sebulan sekitar 3 jutaan. Ya, seperti ini hasilnya. Tapi kalau misalnya kita udah mulai serius nih ya, uploadnya udah mulai rajin, pendapatannya naik, Mas Bro. Ternyata seperti itu ya. Jadi, kayaknya itu semakin banyak video yang kita upload, itu YouTube akan semakin, gimana ya, semakin sering untuk mempromosikan video-video kita di beranda-beranda YouTube, beranda-beranda HP yang nyetel YouTube di orang lain gitu. Jadi, akan lebih sering YouTube itu mempromosikan apa namanya channel kita atau video kita. Coba kita lihat di sini nih di analistik ya. Analistik. Wih. Analistik di sini di daerah mana ya? Jangkauan. Mungkin di sini ya. Nah, di sini ya. Jadi rekomendasi videonya ini jadi lebih gede ya. Kita itu untuk traffic utama di video ini atau di channel ini adalah 40 ya, dulu sih sekitar 60% ini dari penelusuran YouTube. Jadi kita main SEO di sini. Jadi video-video kita yang lama itu malah lebih banyak ditonton daripada video-video baru kita. Karena semakin lama videonya kalau pakai SEO itu akan semakin naik ya, karena di kata pencarian gitu kita main seperti itu. Tapi gara-gara kita itu belakangan ini lebih banyak upload video, Mas Bro. Jadi YouTube merekomendasikannya lebih gede dan fitur jelajahnya juga lebih gede. Jadi kalau misalnya Mas Bro itu sering-sering upload video, itu nanti direkomendasi video dan fitur jelajah itu naik. Ya, dulu kita cuma ngandelin ya 60-70% itu dari pencarian. Yang ini cuma sedikit sekitar 10% nih. Yang kemarin-kemarin ya, pas di bulan ini kita rajin upload video, sehari kita upload video 1 ya atau 2 kadang-kadang. Ah, jadi rekomendasi videonya dan fitur jelajahnya ini jadi semakin banyak Mas Bro. Ya, jadi ini akan menambah, jelas menambah dari penghasilan kita tentunya. Oke, mantap banget. Seperti ini ya. Ternyata dari Google Search ya, kita banyak banget dari luar ya. Dari Google Search. Oke, jadi gini ya. Bisa dilihat nih, dua video, tiap hari dua video, satu video ya minimal. Ya, jadi seperti ini. Jadi subscriber nambah cepat, terus viewernya nambah, terus untuk si pendapatannya juga nambah, Mas Bro ya. Di sini dibilang nambah berapa nih? Nambah 328.000 lebih banyak daripada bulan-bulan lalu gitu maksudnya, Mas Bro. Dan ini masih belum selesai. Sekarang masih tanggal 29, masih ada ini terakhir pendapatan itu tanggal 27, 28, 29, 30 ya. Mungkin bisa dapat 3,5 juta nih Mas Bro. Mantap ya, keren. Ini lumayan, cuman upload video. Lagian video kita itu adalah video-video yang istilahnya itu ringan ya Mas Bro. Kalau misalnya udah ngikutin video ini videonya ringan. Jadi cuman kita ngomong, editnya juga paling 5 menit. Nggak nyampe, paling-paling cuman sebenarnya kita ngedit video itu cuman buat ngecilin ukurannya aja. Biar kalau kita upload itu nggak berat-beratin kuota gitu sebenarnya. Dan kita sangat minim banget edit kalau di video-video ini ya, cuman ngerekam, ngomong, terus istilahnya dikecilin ukuran videonya, upload gitu doang sih kita sebenarnya. Jadi sebenarnya bikin video nggak makan waktu lama, paling-paling ya 10 menit. Misalnya kita bikin videonya 8 menit,
kita edit 5 menit. Ya paling cuman berapa? Sekitar 15 menit kurang lah sama uploadnya udah selesai. Jadi kita udah punya satu video. Jadi kalau misalnya kita nih mau niat nih mau buat video sehari 10 tuh bisa, Mas Bro. Dan itu no problem gitu. Bisa banget sebenarnya. Cuman ya kita kan ambil kerja di jaga toko ya. Terus kita juga nungguin juga online bisnis online ya, jualan. Jadi ya paling-paling 2 video. Lagian kita cuman kalau bikin sana kita cuman bikin video itu cuman kamera taruh depan kita ngomong selesai jadi video 1 kan gitu. Seperti itu, sangat mudah banget. Jadi bagi Mas Bro yang ya kepengen upload video di YouTube ya nggak buat iseng sih nggak masalah Mas Bro. Jadi istilahnya itu kita punya apa namanya seneng aja gitu kita ya, seneng gitu punya sesuatu yang kita itu punya tujuan gitu. Misalnya oh wah gue pengen 70.000 subscriber nih ya, upload video. Jadi kita ada baru berapa, seneng banget ya. Kadang-kadang jadi kita untuk ngisi waktu biar kita tambah semangat gitu Mas Bro ya. Jadi kalau misalnya nunggu toko kan cuman gini doang, tengok-tengok lagi sepi gitu, stres juga ya. Tapi kalau kita punya channel YouTube, wah lagi tengok-tengok nih bikin video, upload, wih lihat nih, wih yang view udah banyak nih, udah 100, udah 1000, udah 2000, yang komen banyak nih. Karena kita dapat komen aja dari teman-teman itu kita udah seneng gitu, balas-balesin gitu, seneng aja gitu. Jadi istilahnya itu nambah kesenangan diri lah seperti itu. Jadi lihat biar kerjaan kita di toko itu lebih semangat gitu. Jadi ya istilahnya itu daripada tengok-tengok ya mikirin stres corona toko sepi ya, mendingan kita upload video. Sebenarnya tujuannya seperti itu sih Mas Bro. Nah video ini sekarang campuran ya, apa-apa tak upload wah, karena kita ya gimana ya Mas Bro ya, cuman idenya cuman seperti itu ya, kita nggak punya semacam kayak ilmu yang spesifik. Sebenarnya kita enak kalau Mas Bro misalnya udah punya ilmu desain, jadi bikin videonya itu tentang desain full gitu. Ada yang punya ilmu tentang mekanik otomotif ya, tentang otomotif ya full lah. Kita nggak punya keahlian khusus apapun, jadi ya apa yang kita bisa kita tuangin di YouTube ini. Jadi bagi Mas Bro yang udah subscribe, terima kasih banget nih subscribe jadi channel yang gak jelas kan gitu. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.